Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Selasa 17 November 2020 memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Dalam keterangannya kepada wartawan, Anies menyebut kedatangannya tersebut untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan adanya kerumunan massa saat digelarnya pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Sihab pada 14 November lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Polda Metro Jaya Selasa 17 November 2020 pukul 9.43 WIB. Kedatangannya untuk memenuhi panggilan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan kasus kerumunan massa di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November saat Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Sihab menggelar acara pernikahan putrinya. Anies menjadi salah satu pihak yang dinilai bertanggung jawab terkait dugaan tindak pidana Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kepada wartawan, Anies mengatakan telah menerima undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya Senin 16 November 2020. Mengundang saya untuk memberikan klarifikasi pada tanggal 17 jam 10 pagi. Hari ini saya datang ke Mapolda sebagai warga negara untuk memenuhi undangan.